Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Putri Fransia Zara. Di sini saya akan bercerita tentang cerita inspiratif yang berjudul tentang telur dan kopi. Pada suatu hari ada seorang anak yang menceritakan bahwa dirinya hidupnya menderita. Dia merasa bahwa masalah yang ada di hidupnya tidak ada habis-habisnya. Kebetulan sang ayah adalah sang juru masak. Ayahnya pun mengajak dia ke dapur dan mengisi 3 buah panci. Panci tersebut diisi dengan kentang, telur, dan biji kopi. Setelah ayahnya menaruh kentang, telur, dan biji kopi tersebut ke dalam panci, ayahnya pun meletakkannya di atas kompor. Dan ayahnya pun duduk tanpa berbicara sepatah kata pun kepada anaknya. Sang anak mulai menggerutu. Dia sudah tidak sabar lagi menunggu-nunggu apa yang sedang dikerjakan oleh ayahnya. Ayahnya pun bertanya, "Nak, apa yang sedang kau lihat?" Anaknya pun menjawab, "Kentang, telur, dan biji kopi." Ayahnya pun bertanya lagi, "Lihatlah dan amati apa reaksi yang ditimbulkan oleh kentang, telur, dan biji kopi tersebut." Anaknya menjawab, kentang tersebut yang tadinya keras menjadi empuk. Telur yang tadinya sebuah cangkang menjadi keras. Dan biji kopi yang tadi awalnya biji setelah dimasukkan ke dalam air hangat berubah menjadi air. Tanya, yang mana kamu? Saat tantangan dan masalah menutupi.